Kumpul rokok saya 700.
Koordinasi dengan HTS yang sebelumnya yang pertama itu kita ada yang namanya disebut dulu cara perusahaan. Yang kedua saya harus mengenai tata kelola perusahaan dan sistem cara perusahaan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dengan adanya pengembangan agar perusahaan ke depan lebih maju, ini ditambah SDM-SDM baru yang berdaya baru, baik itu dari pimpinan kepala cabang daya, baik itu keuangan. Terima kasih, itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini spesial perbedaannya pada tahun ini, bahwa perusahaan sekarang mengembangkan yang dulu hanya Indago, sekarang ada Yata Makro. Tepukan buat Yata Makro. Dan siapa Yata Makro? Memang Yata Makro menjadi peserta dari setiap rakernas kita, namun bagian dari Indah. Dan sekarang perusahaan akan mengembangkan diri Indago, kemudian Yata Makro. Yata Makro ini apa? Supaya kita makin besar. Kali ini empat kemalaman ya? Enggak, kita menunggu orang, para orang sahih, wah ini baru tiga. Ini kita harus terbuka, karena kita terbuka hati, kita akan menerima banyak peluang, nasihat-nasihat dan kesempatan. Kalau tertutup, ini kok lagi bosan kan? Ada yang bosan sama saya? Enggak ya? Kalau ada yang bosan, saya pulang ya? Pulang saya sekarang. Dua MC. Tahun depan saya harap ada yang menggantikan saya sebagai MC. Siap? Siap? Enggak. Sekali-sekali saya jadi direktur ke MC mulu. Isinya sebelumnya belum ketemu saya. Ini apa yang dirasakan, gimana maksudnya, Pak? Bagaimana perasaan Ibu setelah ketemu saya? Ya, beda perasaan, kan kita gak tahu ya. Kalau ada, nanti langsung saya kasih door prize. Oh, kita sekarang ada... Oh, yang membedakan, rekernas kita buat mau bunyi ke diri. Bagi yang sudah menggunakan ID card, silakan digabungkan. Duri, Catur, Kudus, Ismail, Pekanbaru. 50 dengan peserta, dengan panitia. Jadi pesertanya lebih banyak dan harapannya ini adalah ajang silaturahmi, koordinasi antar sesama cabang, antar sesama bentuk-bentukan, apalagi keuangan dengan keuangan pusat ini ya, yang setiap hari diminta ruang setoran ya. Nah ini nanti menyiapkan, karena tadi sudah yang sebelumnya menggunakan itu sudah mulai check out dan sedang dirapikan. Jadi setelah ini nanti kita bisa makan siang dulu di bawah ya. Jadi makan siang di bawah, kalau ada yang mau mandi di kolam renang, kalau ada yang belum mandi boleh mandi. Tapi nanti makan kita bagi apa namanya kamarnya masih. Ya, tambah dong, ya tambah dong. Siap. Yeah.
dulu yang akan disampaikan oleh Bapak Reka Adi Sudia. Kepadanya kami persilakan. Oke. Ini masih gladi resik dan mungkin saya tidak menyampaikan laporannya seperti di mana teman-teman atau saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sudah meninggalkan keluarganya dan harus menghadiri atau mengikuti rakornas ini selama kurang lebih 7 hari. Ya, tetapi untuk yang bagian keuangan mungkin hanya 3 hari. Selesai. Selanjutnya pada Rabu di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Thank you.
Marilah kita semuanya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum rakernas kita yang kelima ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rakernas, untuk itu saya memberikan satu dari D, ya, saya mengikutinya ini, Indah Group dan Indah Yat Pama. Saja untuk Indah Group, perusahaan yang kita rintis dari nol. Rakernas kelima ini. Begitu juga saya sangat anak perusahaan yang ada di bawah naungan Indah Group, yang berada di bawah naungan Yatama Group. Saya untuk itu juga ya, karena Anda dari malam tadi datang, ada yang datang jam 10 malam, ada yang sore. Layanannya terhadap kita sebagai tamu, ya itulah adanya, tidak bisa kita hindari. Akhirnya kita minta maaf kepada Anda apabila Anda kurang nyaman kita, ataupun kurang, ya. Untuk itu saya atas nama penanggung jawab Rakernas, baik pimpinan yang saya banggakan, hari ini hari Minggu, besok hari tajukan dengan judulnya keterbukaan teknologi informasi juga sampai selesai. Tapi karena di tempat susah juga kita mendapatkan uang, apalagi untuk kepala keuangan adalah khusus untuk bagian keuangan. Keuangan, ayo mari kita bersama-sama, sama-sama berubah kesempatannya dari jam 8 pagi sampai akhirnya jam 12 malam. Jadi untuk itu ini jangan disia-siakan, karena ini dibuat oleh perusahaan untuk kita kesehatannya dan juga istirahatnya. Kalau toh jam 12 kita selesai, jadi kita minta, saya minta kepada peserta jaga ada rakernas ini ya, yang diminta adalah oleh dewan direksi kita. Akhirnya sama masuk telinga berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Seluruh alat komunikasi itu terjawabnya kan ada itu. Setelah itu waktu istirahat kita ada jam 12 sampai jam 1 kita istirahat. Isoma supaya tidak tertukar HP-nya buat tandanya dengan ide Pak Reka ya, supaya kita berubah dari rakernas pertama dengan rakernas sampai keempat ya. Jadi saya minta kalau toh kita mau keluar ya, yang betul-betul kita keluar yang ahli hisab ya, yang merokok ya tahanlah dulu, nanti merokok sama-sama fokus dalam itu ya. Saya ya yang sedang dalamnya karena nggak ada ya, yang paling kedua ya, mungkin Pak Buyung Jambi mungkin nanti kalau sisi itu ya, ambil ya, hanya pria dia ingin ke puncak kota dia tadi ya, kata mereka ada acara hiburan juga mereka ya, nanti kita buat hiburan. Kalau kita pakai game dia nggak paham, malam minggu sampai pagi dia ya. Oh ya, sampai pagi bayangkan tuh nggak pulang kita nanti ya. Oke okay? Yang hadir di sini saya alhamdulillah kita masih dapat berkumpul panitia kita Bapak Reka Desvidia dan untuk anggota panitia Indah Group dan Yatama Group, saya ucapkan terima kasih, lebih sukses lagi ya. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Dan yang tidak lupa alhamdulillah ya. Baik, kita jangan sepah untuk rakernas kelima ini harus bisa yakinkan ke diri Anda semua. Sebentar lagi ingin go internasional, ya. Untuk itu pada rakernas ini kita akan membahas 8 tantangan sangat luar biasa di perusahaan manapun perusahaan itu. Ibaratnya seperti tubuh kita yang membutuhkan darah. Coba kalau tubuh kita dead ya,
Jadi untuk itu, ini sebagai pelajaran. Dan semua ingin gak tahun depan kita bukan rakor? Nah, alhamdulillah, tolong buktikan kepada perusahaan ya. Perusahaan Indah Group dan Yatama Group ini